kedua-duanya warga Tangerang Selatan yang sementara sekarang ini diamankan di Polres Metro Tangerang Kota dalam pemeriksaan bersama Kepala Polres Metro Tangerang Kota. Diamankan padanya ditemukan ada narkotika jenis sabu. Nanti kita akan menunggu hasil dari pemeriksaan para disuntik, suntikan teh. Ya, jarum dia pada saat itu alat jarumnya itu jarumnya dilepas dulu baru dia suntik masuk ke dalam anak. Yang bersangkutan menggunakan itu dan untuk memperoleh ketenangan. Ya, memperoleh ketenangan, dia bisa untuk percaya diri, kemudian kebiasaan dia untuk bisa menampilkan. Ya, pokoknya untuk kepercayaan diri lah.